rumah belum? Kok Kamila ada kegiatan? Beda berarti. Ya guys. Tenggelam enggak lah. Tidak. Rumah aku masuk tapi dikit. Masuk banjirnya masuk. Tapi cuman semata kaki doang. Mendingan ke sini. Oh iya, aku kayak lagi coba-coba filter apa sih, kayak filter bukan background. Ya pokoknya gitu deh. Terus kayak ini lucu. Tapi bikin like. Live sampai jam berapa? Tidak tahu. Di daerahku kang aman, terdekat kali. Alhamdulillah dong. Soalnya depan rumah aku tetangga, terus belakang tetangganya tuh kali gitu, jadi gampang kena. Oh iya, sebenarnya aku ngevlog waktu banjir pakai kamera aku. Cuman aku bingung mau post atau enggak, soalnya kan itu kayak bencana alam gitu kan. Walaupun kadang disebabkan oleh manusia, cuman kayak gak enak gitu loh, konteksnya sangat gimana ya. Gitu deh. Pas aja ya udah. Dapat ikan enggak? Enggak. Tapi saudaraku dapat 3. Terus waktu aku jalan mau beli makan, ada yang dapat lele. Bisa renang enggak? Bisa. Cuman kan enggak sampai tenggelam, guys, masih bisa jalan. Karena rumah aku udah ditinggiin, jadi lebih mending. Kalau nggak ditinggiin, kayaknya nggak tahu deh segimana. Mungkin. Hati-hati biawak. Oh ya, ada tetangga aku dapat biawak, guys. Cuman katanya itu nggak gede, tapi menurut aku itu gede. Tapi katanya itu biawak itu kecil. Maksudnya biawak yang didapat itu kecil, tapi menurut aku itu udah kayak cukup besar. Tidak tahu gimana tugasnya mau kerjain, tapi HP kan buat showroom. Terus aku minjem HP mama aku buat ngirim tugasnya, cuma mama aku lagi ngerumpi, jadi gitu deh. Jingle bell. Banjirnya berlumpur gak? Saya nggak tahu sih kalau banjir itu sebenarnya itu namanya lumpur atau apa. Tapi itu kotor, tapi itu bukan lumpur yang lembek. Mungkin tanah kali ya. Mungkin tanah. Tanah-tanah. Gimana progres IQ-nya? Aku udah nonton season 3 episode 2 sampai episode 8. 9 sampai episode 7. Tinggal 8, 9, 10 sama season 4. Udah belum rumpinya, mau pinjam? Iya. Aku lagi pesen makanan karena aku lapar.
Taiti. Oh ya, Taiti. Taiti. Udah mau nyampe sih, Mas? Belum sih. Belum jam 5. Estimasi. And now take me home. Take me home. Aku pesan makaroni skotel. Tadinya aku mau pesan corn dog lagi. Tapi corn dog favorit aku tiba-tiba menghilang dari list kayak tempat makan gitu. Taiti. Jadi buat podcast dong. Dulu pernah sekali buat podcast sama Kadin, terus gak jadi. Bentar doang ya, showroom tadi bentar. Oh, kalian ada beli tiket to shoot gitu ya? Jangan lupa to shoot. Kenapa? Minum dulu. Itu mana dibeliin kagak diminum, kocak. Tersinggung gak kalau dipanggil bocil? Enggak lah. Ya memang begitu kenyataannya, jadi bagaimana? Ya tingginya nambah gak? Nambah 2 cm. And now take me home. Udah mau nyampe, aku tunggu abangnya dulu. Belum, mama ke depan. Belum, baru belok. Barusan beli apa? Beli lem buat bikin handcraft yang waktu itu Hinata itu loh guys. Ada dikasih lagi aku yang lain-lain. Nanti aku mau bikin lagi. Yay. Dari kemarin aku belum ngerjain tugas guys. Bener-bener dari banjir, terus ya banjir, terus Senin belum, pas udah surut juga belum. Mengapa pulpen yang ngendek? Tanggal 2, 3, 2, 2. Sering dikatain pendek sama temen. Temen gak sih, soalnya banyak yang lebih pendek daripada aku di sekolah. Cuman ya beberapa kali, tapi gak tersinggung kok. Biasa aja. Jadi rajin ngerjain PR. Enggak, aku gak rajin. Amin deh. Di sini udah jam 16.43. Hari ini nugas apa? PKN sama IPS, insyaallah. Prank KD dong, HP-nya buat showroom, gak bisa telepon. Bu Latifah apa kabar? Insyaallah baik, gak tahu. Soalnya gak pernah chatan. Untuk siapa di chat? Eh, apa ini? Apakah ini ada? Oh, Kak Vicky, aku baru tahu ada bola-bola salju. Aku juga baru tahu kalau nggak salah Februari ada yang surat-surat itulah. Oh, udah nyampe, Mbak. Tunggu, Mbak. Gerbangnya tutup lagi ya.
tiba-tiba abangnya salah jalan padahal aku udah di depan. Jadi sebal. Nah, aku udah di depan, tapi abangnya nggak ngeliat aku. Tadi aku beli lem. Nih lem yang ini. Terus aku baru nyadar, ternyata waktu aku bikin handcraft Hinata, aku salah pakein baju. Mungkin kakak yang giftin akunya, yang kasih gift ke aku, salah. Kan jadi dia udah masukin ke plastik-plastik gitu kan. Terus kayak dia salah masukin kertas ya deh. Jadi pas Hinata badannya Noya, pas Noya badannya Hinata. Nanti aku mau ganti. Eh, aku belum baca ini. Tunggu. Oh, thank you Kak Akil geritanya. Kak Ali Mansur juga terima kasih. Kitty-sang, arigato. Kak Dea, terima kasih ya. Kak Epi juga. Kak Ayat dan Kak Vicky dan Kak Akil juga makasih. Aku baru tahu loh ada yang SSS ya gitu. Wow. Gift baru. Itu gak abangnya telepon. Bentar. Halo? Oh, tadi abangnya tiba-tiba tidak tahu di mana. Aneh sekali. Abangnya menyasar. Astaga, astaga. Ih, lucu banget. Bola-bola salju, gemoy. Ah, lucu banget. Ya, kayak aku udah teriak, bang, gitu kan. Terus yang nengok, tetangga aku lagi nyuci mobil. Oh ya guys, kalian baca cerita aku tentang ini gak sih? Yang kayaknya baca deh kalian. Komennya banyak sih. Yang ini, yang aku video call sama stranger yang gak ngikutin JKT tapi video call sama aku yang dua orang itu. Cuma aku masih kepikiran, aku masih bingung bagaimana caranya dia bisa video call dan tahu JKT ada video call tapi dia gak ngikutin JKT. Dan video call hanya nanya kamu nonton anime. Terus udah. Terus kayak, aku mikir yang nonton anime lebih dari aku kan banyak ya. Kayak Beuh, Marsha gitu kan. Terus siapa lagi? Cevio bahkan juga sering nge-tweet nonton Haikyuu gitu kan. Siapa lagi banyak? Kristi, Afrika, anak akademi itu banyak. Udah. Udah sih. Weh, alhamdulillah. Ahaha, kita makan dulu. Panas. Kamu mau nggak? Nggak. Terus dia bisa-bisanya tahu ada video call. Dan aku bingung, kenapa dia bisa tahu? Dan kenapa dia video call sama aku, bukan sama yang lain?
Soalnya dia benar-benar tidak terlihat seperti fans gitu loh guys. Kalau kalian gimana ya? Kalau ceritanya dibilang bohong juga aku percaya dia nggak ngikutin JKT. Soalnya mukanya kayak ya gitu, kayak nggak mengerti apa-apa. Tapi ya begitu deh. Terus kayak pakai bahasa Inggris kan, jadi aku takut salah ngomong. Bisa sih, dikit. Berat kasih ada asap. Wah enak, baru dimasak sepertinya. Cok tamat teh. Ambil sendok. Aduh. Itadakimasu. Amin. Amin. Wow. Tadam. Dia tidak terlihat menggiurkan sih, karena ini aku pakai filter. Lagi nyobain bagus atau enggak. Makan-makan. Wow. Enak. Ini makaroni skotel. Ada beefnya. Mau enak banget, mau gak bu? Enak banget. Gak mau. Ini pakai saus. Iya, pakai saus deh. Kurang manjas. Enak yang dari Bogor. Ya iya lah. Pakaikan saus ya. Iya. Ini udah selesai. Mau pulang dulu, Mbak. Besok sini lagi gitu. Iya. Makaroni skotel, Kak. Enak banget pakai sambal. Saus sambal deh. Ya, sausnya kurang. Udah mandi belum? Udah. Tenang. Sudah mandi. Kayaknya kayak diaduk tadi. Pakai nasi biar kenyang, mana enak weh. Pakai kecap sambal enak gak? Kayaknya kalau pakai kecap gak enak deh.
pengen makan sendirian ya. Mau coba? Adi gak mau. Enggak, coba dong. Kayaknya sih gak enak ya. Biasa aja sih. Enakan yang dari Domino. Domino. Gak berasa ya. Aku diharapkan. Ih, banyak banget. Mama makannya ini katanya coba. Lu makan icip. Tugasnya udah belum mulai. My god. Aku menyesal kenapa aku beli ini satu. Aku tidak beli dua. Si Audrey belum pulang kerja. Jadi ya gitu. Ya ini suka pedas suka. Tapi aku jujur gak begitu aku suka saus, lebih suka sambal. Dari SMA atau SMK. Tadinya mau SMK, cuman kayaknya aku mau SMA aja. Dari gak mau masuk pesantren, enggak. Terima kasih. Habis. Nyesel beli satu, iya. Kenapa aku tidak beli dua?
Sebentar. Pedas. Enggak pedas sih. Sedikit pedasnya. Ntar ya, taruh ini dulu. Sebentar aja. Yes. Ah, nanggut. Kunci. Ah. Kucing aku nolong ayam. Ini yang di satu pokok satu. Aduh. Kabel aku rusak. Astaga, padahal sudah. Nah, udah. Kemarin kucing aku udah nyolong ayam satu. Terus dia diomelin. Sekarang dia nyolong lagi. Ada yang komen gini. Mana sih? Ya hilang komennya. Bentar guys. Cat stole a chicken katanya. That's unique. No, it's not unique. Itu udah terlalu sering. Kabel kan senggol mulu, sebel. Bismillah. Rusak kabelnya ya. Ada yang komen, let's talk English. Terus di bawahnya, gak bisa bahasa Inggris. Ah, indahnya budaya Indonesia.
Indonesia itu kalau nggak salah nomor 1 negara yang bisa menguasain 3 bahasa. Jadi kita harus bangga karena kita lidahnya sebenarnya ya guys, itu tuh bisa kayak multi language gitu loh. Jadi kita sebenarnya pintar. Oh my god, kenapa kabelnya kesenggol? Padahal nggak disenggol. Siapa yang senggol? Hayo, ngaku. Bismillah. Enak dikunci atau digilai? Tergantung. Bisa bahasa Mandarin enggak? Aku di sekolah les bahasa Mandarin. Nenek aku kalau ngomong pakai bahasa Hokkien. Tapi aku enggak bisa pakai bahasa Mandarin atau Hokkien. Papaku Hokkien bisa. Mama aku kadang ngerti, kadang enggak. Karena ya gitu. Tapi aku enggak ngerti sama sekali. Tapi aku les bahasa Mandarin waktu di sekolah. Tapi aku enggak ngerti. Bedanya Hokkien sama Mandarin apa? Gimana ya? Gimana ya bedainnya ya? Beda gitu, kayak... gimana ya jelasannya? Beda daerah aja tuh. Mandarin tapi bahasa tersusah, gila, sahabat. Aku pernah waktu belajar bahasa Mandarin, aku ditegur sama lausya aku. Katanya aku salah ngomong, mestinya tuh apa ya, lausya, terus aku malah ngomongnya wow sih, pokoknya beda nada atau beda hak gitu kan. Kalau Mandarin tuh latihannya tuh gini, cara ada bedain hurufnya tuh gini, kayak contoh angka 4 sh, angka 10 se gitu kan. Jadi bedanya tuh kayak ada angin sama nggak ada angin. Jadi nanti kita sobek kertas terus nanti kita ngomong kata gitu apa gitu. Kalau ceritanya kata yang ini mestinya nggak ada angin, jadi kertasnya tuh nggak bergerak depan mulut gitu. Kalau ceritanya masih ada angin, berarti kita salah ngomong gitu. Dan aku waktu itu ditegur mau ngomong lausya, jadi apa ya, aku lupa. Terus artinya jadi kata guru aku jadi meninggal atau apa gitu, jadi kayak aku ditegur. Oke, ternyata aku salah. Jadi sesusah itu guys. Pelesetan, iya. Kalau les bahasa Mandarin susah nggak? Susah banget. Susah. Aku aja belajar, sekarang udah lupa. Kayak kalian tuh gini.
temen ya, dia tuh kayak ada SPOK-nya juga. Hurufnya susah karena kalian nulis pun ada urutannya gitu loh, jadi kayak harus yang ini dulu, yang ini dulu, atau begini dulu, kan ada kayak sway gitu kan, sway air, ada urutannya guys, jadi gak bisa salah nulis juga, padahal kayak gak diperhatiin kan kalian nulisnya lagi gimana, tapi salah nanti beda. Terus huruf Mandarin itu ini banyak yang tahu sih, ada empat nada, ada yang turun naik turun, jadi kayak gimana ya, kayak ada shu shu gitu lah, kayak gitu lah, jadi kayak susah. Dan setiap nada tuh walaupun bacanya sama, nadanya tuh beda, jadi kalau kalian nadanya salah artinya beda gitu. Pinyin ya, iya betul pinyin. Oh datar ya, datar bener. Oh iya bener. I have a hard time to following the tones. Yes, me too. It's so hard. What is SPOK? SPOK is subject of predicate object and SPOK. Keterangan tuh apa ya? Bahasa Inggris ya guys. Sorry. Ni hao. Tanya ni hao apa? Compliment. Terus apa lagi? Susahnya tuh itu sih. Terus hurufnya tuh guratannya tuh banyak. Guratannya banyak banget. Terus kadang aku nulis, kadang keluar dari kotak gitu loh. Ya contoh aku tulis apa ya waktu itu? I tulis ta. Itu bisa bahkan ada yang lebih panjang lagi, tapi aku udah kayak tulisan aku kan dulu gede-gede, sekarang kecil banget. Terus jadi kayak keluar dari guratan, dari kotak kayak gitu loh. Kalau kalian dulu suruh aku jelasin urutan tulis hurufnya gimana, aku tidak mengerti guys. Lebih baik kalian tanya Ciselin. Ciselin pasti lebih hatam. Jangan tanya aku. Aku tidak bisa. Sudah bisa, tapi lupa. Dan belum, gak belajar lagi. Ni hao ma. Hao. Kalian kalau ngomong ni hao, gak bisa semua orang kalian ngomong ni hao. Jadi contoh ni hao itu buat yang sepantaran, kalau gak salah ya, kalau salah bisa dikoreksi, buat yang sepantaran sama yang lebih umurnya tuh lebih muda dari kalian. Kalau lebih tua ngomongnya tuh tambahin N, ni hao. Ni hao sama nin hao. Nin hao tuh kayak buat
yang lebih tua gitu. Ya aku kalau ngomong ke Ciselin, Minhao gitu. Bukan Nihao. Kalau Nihao mah artinya ditanya apa kabar. Kalau Nihao, halo. Jadi ma tuh kayak ya pertanyaan. Iya kayak bahasa Jawa ada halus. Hanggugo egi ha Hanggugo egi haja. Aku tidak mengerti artinya. Ya aku bisa baca tapi aku nggak bisa artiin bahasa Korea. Dari grad dari JKT mau jadi apa? Jadi guru Mandarin aja. Wah, tidak deh. Menyerah. Enggak lagi. Tapi aku kalau SD Mandarin enggak pernah remet. Pasti kayak dapat 90, dapat 100. Tapi pas dipakai aku tidak mengerti. Jadi kayak percuma gitu loh. Jadi buat ulangan doang belajar. Sama biar dapat stempel. Yeah. Dulu guru Mandarin aku kalau belajar pasti bawa stempel gitu. Let's talk about Korean I mean. Oh, okay. Bentar. Kalau stempelnya penuh bisa dapat piring, enggak. Dapat permen, kalau enggak dapat coklat. Enak gak? Enak. Karena ini buatan mama. Jadi enak. Aduh sedap. Sasa Gyo sarang hayo date bayo. Itu lagi rame tau di TikTok. Bisa bahasa kalbu gak? Enggak lah. Yori jangan cepat gede ya. Gimana guys, ulang tahunnya setahun sekali doang kok. Itu gak cepat. Tidak mental.
Kalian suka gedogotin tulang ayam gak sih? Aku suka gigitin tulang ayam. Enak. Jatuhnya nggak ke lantai kok. Kulit ayam suka, suka banget. Kalian udah nonton ini belum? Rumah Uma Aku, jangan lupa nonton. Aku udah nonton kemarin. Maksudnya, aku udah nonton. Udah nonton. Apakah kalian sudah makan? Aku sudah selesai makan. Bentar ya, aku taruh tulang ayam dulu, buang dulu. Oke. Okay. Bagaimana pandangan Yuri mengenai eksistensialisme? Mohon maaf, tapi eksistensialisme itu apa? Bisa tolong dijelaskan sebentar? Tidak mengerti bahasa baru. Terlalu berat untuk Yuri. Ah iya kah? Yang lu anak tiga. Gak apa-apa, gak apa-apa. Anaknya gak tahu guys. Jadi artinya apa guys? Aku mau tahu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Siapa tahu bisa jadi pengetahuan baru. Mama. Password. Yeah.
Gak mikir yang susah-susah, emang itu susah ya? Yoli, tusut gak nih? Tusut lah, kenang-kenangan weh. Entaran aja, Oh iya guys, mau reminder aja nih. Setelah menonton season 3, aku jadi gimana ya? Aduh, jatuh. Ya. Nyangkut, guys. Setelah nonton season 3, aku jadi gimana ya? Jelasinnya. Menambah husbu kali ya. Menambah husbando. Tebak-tebak. Kan tadinya Noya doang. Suga enggak sih. Dia terlalu lembut, aku tak bisa. Dia lebih cocok menjadi ibu. Ada yang benar. Betul, ada yang benar. Tsuki tsuki, Tsukishima tsuki. Tsukishima ke. Wow. Kita kenapa? Wah. Ya pokoknya begitu deh. Gak tahu dia terlalu mempesona ya, jadi aku tak bisa ya weh. Tsukishima terlalu gak kok, gak sebutan nama Flora kok, tetap Flora. Soalnya kan gimana ya, cuman ya gitu, oleng bentar doang. Enggak sih, enggak bentar. Terus-terusan sih, terus-terusan. Ya udah, maaf deh Flora. Kak Flora, maaf ya. Ya, dia sangat bersinar di season 3. Au. Terlalu mempesona. Ya Allah, baterainya 12%. Gimana ini? Guys, kalau baterainya udah merah banget, maaf ya. Maaf banget, maaf. 12% guys. Maaf banget guys. Soalnya showroom sangat menguras baterai. Gitu deh. Panjangan dan aku udah ngecas. Ini sambil ngecas juga. Cuman showroom tuh kan dari baterai aku rusak, baterai kabel aku rusak, guys. Jadi gitu deng. Masyarakat, ekonomi, ASEAN.
think we can do this if we try. Only to say you're mine. Do-dum, 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 do-dum. Oke, kita lihat baterai kita berapa? Masih 12. Masih 12. Why you just relax? TV yang lain. Ada di grup. Masih banjir enggak? Enggak lah. Gila, ada 3 hari masih banjir. Ya iya. Balikin ya. Apa kabar Kak Besa? Baik, tinggal fotonya doang. Nanti beli besok bingkainya. Bingkainya pecah. Ciaudernya belum pulang. Terima kasih Kak, bebek-bebekan. Aku baru tahu juga dari rumah yang SS gitu. Ini tema apa sih guys? Musim salju. Lucu deh. Thank you Kak Al, Kak Vicky juga, Kak Epi juga. Terima kasih, Kak Dian juga, terima kasih. Kak Vicky dan Kak Akil, terima kasih. Kak Raj, Raj Haidar, terima kasih banyak. Kak Dian sangat baik. Kak WL Sar RC Dar, terima kasih. Gimana aku baca aja? Kak WL Sar Dar. Susah ya. Kak Fahri, makasih banyak. Wah, ada yang namanya Puyo, terima kasih. Terima kasih gak Kak Fendi dan Kak apa nih, Mayori Racing Kalbar dan Kak Aki lagi dan Kak Mayori Racing Kalbar lagi. Kayak aku tau deh dimana mereka. Why you just relax and turn the radio? Cipio ngajakin aku nginep terus guys, aku bingung. Ya kan soalnya lagi banyak kegiatan juga kan. Aku juga bingung kesananya bagaimana. Kayak sekarang ada belum ada kegiatan gitu. Akunya. Lu ngantuk tiba-tiba. Tugas sama fungsi itu sama ya? Beda lah artinya. Enggak, contoh fungsi dari ini, tugas ini. Emang beda? Emang iya?
Wow, thank you, Kak Nabi. Fungsi itu kegunaan. Tugas itu? Tugas itu yang harus dilakuin, video call sama yang orang luar itu, dia sebenarnya yang sesi 3 yang terakhir, orang terakhir itu dia kasih aku rekomendasi anime tapi namanya panjang dan memang jadi aku tidak ingat dan aku lupa dan orangnya tidak pernah nongol jadi aku tidak tahu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wow, 10%. Sepuluh persen. Ngantuk, iya ngantuk. Mengapa pegal? Ya udah deh, kita SS time dulu. Ulang-ulang, salah-salah. Kok harus memegang apa ya? Oke, baiklah. Ulang, 1, 2, 3. Belum guys, belum mudahan. Antisipasi aja. Sepertinya aku akan memperbaiki Hinata dulu. Sebentar ya. Lah,
dan dia salah baju. Maafkan aku, Hinata. Copot. Tidak. Lucu banget. Dan aku sudah beli lem Nino ya, udah aku lipat-lipat. Ini rambut Noya yang badai. Lihat. Rambut Noya yang badai. Terus aku akan pasang. Ini mama kalau mau main HP main aja. Tapi jangan pakai sweat. Kalau bisa. Camata, enggak tahu. Tunggu sebentar. Ya, nanti aku potong rambut apa jangan. Terserah, katanya sukanya panjang rambutnya. Kalau maunya panjang enggak apa-apa. Oh, berarti begindang. Udah berapa persen baterainya? 9. Berkurang. Ayo tangan, kamu pasti bisa masuk ke dalam baju kamu sendiri. Bismillah. Astaga. Coto mate kudasai. Ini kenapa begini? Terus bentar guys. Oke, sudah. Tinggal di lem. Aku sudah beli lem. Tunggu, apakah tangannya ada sama? Oke, baiklah, aku lem dulu. Lem, 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 lem. Waktu aku bikin Hinata, lemnya udah mau habis. Jadi pas bikin Noya harus perfect lagi. Jadi harus bagus. Kenapa tangan dia miring? Kenapa? Kenapa? Kenapa tangan dia miring? Apakah memang miring? Tidak, dia tidak miring. Gini. Sudah jadi. Ayo pakai badan dan baju. Tada guys. Pakai dulu yang susah ya bun. Wow, cepat sekali. Udah, Hinata udah gak salah baju. Ya Hinata kan suka pakai bajunya Noya katanya. Yay! Yay! Yay!
harus gimana aku cari lala. Oke, sekarang aku bikin Noya. Yang Noya badannya dijadi. Maafkan aku Noya. Noya, maafkan aku. Sekarang kita pasang kepala. Kita rakit kepala. Jevio, emang ada Jevio? Mana? Oh iya, ini beneran Jevio. Emang iya. Emang beneran Jevio? Kayaknya bukan deh. Kalau beneran Jevio, coba chat aku. Kalau enggak ngechat berarti bukan chef ya. Sebentar ya, Noyasa. Kamu sedang aku rakit. Aduh, aduh. Satu lagi. Oke, baiklah. Kita tempel. Tidak boleh berantakan. Duh. Sebentar. Nah. Ada tuh. Kayunya ya seluruh barang. Ini beneran Jevio. Oh iya bener. Oh iya ya. Tunggu. Tunggu. Oh iya beneran. Hai Jevio. Mantepan ya. Nanti kita showroom pakai baju Haikyuu bareng. Beneran guys, dia chat aku, hai kangen gitu, itu beneran aku. Ngakak deh Cepio. Belum. Maaf ya Cepio. Oke, Noya udah jadi. Dan badannya udah jadi, tinggal dipasang. Oke, mari kita pasang. Wah, lucunya dan nih, tapi masih botak. Kita pasang rambutnya dulu. Sebentar ya. Kesalahan aku kemarin waktu bikin rambutnya Hinata, pasang rambutnya Hinata. Aku kasih lem terlalu banyak. Jadi belepotan. Jadi aku ini pasang lemnya dikit aja.
udah tinggal pasang. Aduh, aku takut. Ini kalau di ini di dunia asli rambut kayak Noya alay gak sih? Tapi di animenya ganteng, bingung. Bokuto juga. Hinata juga pasti alay, orang alay. Gak sih, Hinata gak begitu alay. Gak itu Noya teralay. Nginep. Apa itu nginep? Nginep. Yeay, jadi. Ya Allah, lucu banget. Hidupkanlah. Jadi, oh my god. Ah, lucu banget loh. Lucu kan? Jafia juga punya. Aku juga punya. Jauh. Oh my god. Lucu banget. Apakah dia bisa melakukan ini? Oh my god, dia bisa melakukan. Aduh. Ya, Hinata jatuh. Yay. Ayo kita bikin drama. Suyu Noya sang. Suyu Noya sang. Suyu Noya sang. Suyu. Itunya astaga. Anak-anak. Inilah manusia, dua manusia terpendek yang ada di Karasuno. Dan saya manusia terpendek yang ada di JKT. Di tim T deh, masih ada yang lebih pendek. Ada dulu. Noya jatuh mulu. Tidak, rambut Hinata penyok. Oh my god. Kalau di sini Noya lebih tinggi daripada Hinata. Tapi aslinya Hinata lebih tinggi daripada Noya. Nih ya, kita lihat. Maaf. Kenapa, Cevio? Kok aku liatnya tiga manusia pendek? Parah banget, gak? Gila sih. Ntar kalau aku tinggi, awas. Lihat Cevio. Awas Cevio. Jangan ganti-ganti ada. Lihat 2022 Yori se apa ya? Gak tahu deh. Awas Cevio, lihat. Ntar aku tinggi, jangan menyesal. Kalau kamu jadi tinggi, aku udah lebih tinggi. Oh tidak bisa, Anda sudah tua. Anda sudah tidak bisa bertambah tinggi. Saya masih muda, ingat itu. Ingat itu Cevio. Belum saja Oikawa kamu ambil. Oikawa kamu aku ambil. Foto dulu guys, foto. Two best friends. This is two best friends. Yay. Foto guys. Oh my god, this is so cute. Nanti aku mau bikin yang
Tsukishima sama Oikawa Tori deh. Maaf Yana, maaf Civia. Terus bungu keambil sebentar. Oh my god, dia bisa melakukan ini dan ini. Sepertinya bateraiku 5%. Oh, 4% guys, mohon maaf. Oke, kita sudah harus sudahan. Oke, maaf ya. Oh, thank you Kak Cimit dari mananya. Terima kasih, selamat bekerja. 4% guys, mohon maaf. Asahi dulu aja biar Noya the best friend. Aduh, jatuh. Nanti aku bikin Asahi sama Daichi yang masuk gak? Oke, baca podium. Baiklah. Baiklah, baiklah, baiklah. Ada Kak Winwin 48, terima kasih. Kak Peyeknya Freya Nastaga. Freya, sejak kapan kamu punya Peyek? Peyek, kamu bisa berbicara. Terima kasih Kak Raja Weda. Terima kasih Kak Fabi, siapanya Kak Lista. Aku juga tidak tahu. Terima kasih Kak Raj Haidar dan Kak Pur. Makasih Kak. Kapun, Kapur yang mana nih? Makasih Kak Rap Rap dan Kitty Sang, arigato. Makasih Kak Dear, terima kasih Kak Cimir. Terima kasih Kak Akil dan Kak Vicky. Makasih Kak Teddy. Terima kasih banyak. Terima kasih tukang azan. Maturnuwun. Dadah. Bilang dadah dulu, dadah. Iya, nanti Asahi dipasang yang benar. Dadah.